catch 'em all. Oke guys, balik lagi sama gue. Di sini kita coba bermain game Roblox lagi di game Car Driving Indonesia. Game CDID ini update, terus jalannya sih jalan ya, ke jalan. CDID ini update dan ya update ke 17 Agustus mungkin ya, 17 Agustusan. So, gue udah dapat kode baru dan di mana gue dapatnya itu dari salah satu viewers gue yang nge-DM gue di Instagram, katanya bang CDID update dan apa namanya tuh ada kode baru. Gue cuma minta lah ya kan, dan kasih guys ya kode barunya guys ya. So kita kesini dulu guys sebentar ya. Oh, ada mobil listrik, ngecas mobil listrik di sini bro. Oke, kita ini nih gue udah ketik sih by the way. Ini kita copy paste aja guys. Copy. HP mana HP? Oke, di sini HP. Dan by the way, wallpapernya ganti karena waktu itu kan ada yang komen, bang coba di apa namanya bagian mana ya? Tukarkan gitu? Bukan, terlalu tahu. Bagian mana ada yang katanya bisa ganti wallpaper? Nah di sini kertas dinding, masukin kodenya. Ada yang ngasih kodenya, gue nggak tahu kan ini. Gue masukin aja kodenya, ntar gue kasih lihat videonya guys ya. Dan tiba-tiba dapet ini gue aja. Gue nggak tahu, jadi ya udahlah ya. Yang penting ada kelihatan gitu ininya si apa namanya si gambarannya gitu atau si aplikasinya. So di sini kita kontrol V aja, coba tukarkan valid kode. Nah berak, kenapa bebas semua? 190 mil play, coba ya kita ketik aja 190 slot mil play itu kah, coba tukarkan dapat 450 juta. Thank you so much bro. Asli, satu lagi nih, ada dua guys. HPD apa sih itu? Kopi. Oke, ini satu lagi ya. Control V. Ini langsung gede semua, cok. HBD. Apa tadi? Dapat 350 juta. Thank you so much. Thank you so much. Ya, berarti total gue dapat 800 juta. Thank you so much, bro. Coba kita cari di sepatu ada yang apa namanya? Kode lainnya gitu kan ya. Bagi sorry ke caps lock dulu sumpah bro, bagi kode freedom. Oke, mantep. Kendaraan kita jalan-jalan aja lah ya hari ini. Apa ini 2023 Fresco? Hah, gua belum punya mobil itu sih harusnya. Ntar ya, ini mobil-mobil gua nih. Ini HP-nya hilangin dulu dah. Awas bro. Seratus masih ada yang ngasih cok. 190 mil play, oke. Ini mobil gue yang mana guys? Kemarin sih gue ini yang ini ya, Fortuner ya kemarin ya. Modif-modif yang Fortuner ya guys ya. Oke, kita pakai yang Fortuner aja dulu. Terus ini gue pakai map Jawa Barat dan ya seperti biasa kalau pakai map Jawa Barat, gue mau ke dealer bekas ya guys ya. Good. Gue ambil uang dulu ya, lan. Mana ya tadi yang ngasih kode cok? Yang ngasih kode mana cok? Yang tadi ngasih kode cok? Kagak ada kah? Oh ini nih. Coba bisa di tag dah segua. Oke, kita ke Bekasi ya. Mending gua teleport sih. Iya ya, bener ya. Lebih enak teleport lah, serius. Ini gua di mana gua juga nggak tahu anjing berak kebon. Oh ini gua di mana sih? Halo bro, terus bro.
Rame deh, sejuk. Oke, okay, thanks. Lo gue udah tahu ya? Gue minta lagi siapa tau ada, cowok. Eh, masuk lagi, kenapa gue tiba-tiba ini ya? Ntar dulu guys, gue dari mana ini? Astagfirullah. Cowok, jujur cowok, gue gak tahu kode ini, kode apa namanya? Titik gue di mana anjim? Orang-orang pada ngebut-ngebut, mobilnya bagus-bagus lah guys ya. Harusnya titik gue yang biru sih. Aneh, nggak ada cok. Deket belokan kayak gitu cok. Di mana itu anjir? So gue ini di Mandalika sirkuit ini cok, kan mah di. Oh cuma dua guys. Kodenya tuh lihat cuma dua ya. Ini gue di mana cok? Itu gue di mana anjing? Wait a minute. Aku bingung mencari titik gua, cok. Cara biar cepat nyari titik gua di mana? Oh, di sini yang gua, cok. Oke, oke, oke. Ini gua nih di sini. Ya anjir, enggak bisa di search kah? Tempatnya enggak bisa di search kah? Kayaknya bisa di search deh, guys. Oh, ini gua. Oke, oke. Okay. Buset, buset. Gue dapet 2 juta guys. Ntar dulu guys ya. Ini gue ke. Gue mau ke tempat teleport dimana sih? Anjir, orang-orang pada punya Ferrari. Kerja apa sih? Kerjanya apa sih? Berak sekebon lah. Dealer premium. Di kiri itu kah? Bukan deh guys, harusnya guys. Gue lupa anjing di mana ya? Aduh guys. Oh, sini gue inget. Nah, sini kita lurus terus katanya. Itu gue ya. Ini kah yang ini kah? Ini rumah sakit, cok. Mana ya? Anjir, gue dapet 1 juta coy. Thank you so much. Kiri dah so gue. Tuh orang-orang pada beli game pass coy, curang. Di sini kah? Gue lupa anjir. Tempat tele di mana tempat tele coy? Tolong. Kayaknya gue tadi ke kanan deh harusnya guys, itu banyak orang yang ngumpul di sini nih. Iya kayaknya gue harus ke kanan guys. Oh yeah. Anjir, itu ada truk siapa itu di situ? Waduh, off road bos. Iya kah? Iya itu cok kayaknya cok. Nah guys, gue harus muter guys, dimana ya? Dimana ya enaknya muternya? Anjir, padahal gue bisa loncat ya, kenapa gue harus muter? Sini bisa nih. Nice. Tentu tidak ada damage di sini ya. Anjir. Nice. Wih, ini mobil siapa tuh di cuman disitu. Oke, okay, gas terus. Woi, kenapa oleng gua? Ih, sumpah mobil-mobil di sini tuh kadang bisa ada body collision-nya, kadang kagak, cok. Agak-agak aneh. Anjay, mobil gua, bro. Lihat, bro. Mantap gak sih? Kita ke CDD Trans.
Gua mau ke Bekasi. Kita beli mobil lagi enggak sih? 800 juta mah beliin mobil, Bro. Kalau kata gua mah. Gas beli mobil tuh tempatnya di situ, Cok, dekat, Cok. Jalan aja lah biar sehat. Kalau misalkan kurang duitnya baru kita jual mobil yang ada ya, guys, ya. Bro, numpang, Bro. Kursi pengemudi sih cocok. Numpang maju. Buru maju. Dah, thank you. Kamu di sini dah. Ah, gua beli mobil. Ah, yang mana ya mobilnya ya? Taduh, mobil-mobil gua ada apa aja sih yang punya sih? SUV, sedan ada, SUV ada, anjir. Sampai mobil Panther pun gua ada. Kita lihat aja deh, guys. Mobil yang murah. Apa ya, guys, ya yang bagus untuk gua, apa namanya? Bore up mainnya, guys. Mitsubishi Lancer enggak tuh, anjir. Buset. Bersihkan filter, penyaring. Tinggi ke rendah. Oke. Okay. Paling tinggi di atas ya, guys. Yang paling tinggi yang bisa gua beli di atas. Cok, taruh. Ini, oh ini yang paling tinggi. Oh, berarti gua bisa beli semua, Cok. Alphard enggak sih? Enggak. Alphard gua kurang suka, guys. Toyota Camry. Honda Civic Turbo, anjay, Honda Civic. Gaskin enggak sih Honda Civic, Bro? Itu bukan Type R, gua mau Type R enggak ada ya? Type R Honda Civic Hatch 1,5 ES. Honda Civic gaskeun enggak sih kita beli Honda Civic? Karena Honda Civic sedan. Yang ini sih yang atas, guys. Anjir 325 juta. Ini badannya apa dah? Turbo. Oh, ini kalau yang ini turbo Honda Civic Hatchback. Gua mau lihat di puterin bisa gak ya? Mobilnya gak bisa, guys. Harus gua beli dulu. Gua mau lihat belakangnya tuh kayak gimana gitu loh. Stok mesin plus kursi 5. Oh, banyak amat kursinya 5. Yang biasa orang-orang pakai tuh yang mana, Cok? Ini kah? Apa yang turbo aja sekalian 400 juta, coy. Bisa lah kita memodif-modif, guys. 435 Honda Civic Hatchback. Kalau ini hatchback bedanya apa dah? Oh ya udah ini aja, guys, kita beli Honda Civic gaskeun, kita modif-modif. Let's go. Thank you so much. Ini mobil siapa, Cok? Kayak mobil gua dah. Bukan ya? Ini udah kotor banget, kotor ya, guys, ya. Kita mau belinya mobil-mobil second aja, guys. Mobil second. Mau second, mau apa namanya baru di sini sama aja, guys, ya. Oke, kita ke daerah mana ya? Lupa gua. Sentul kan? Ya, Sentul Trek. Kita ke daerah Sentul. Enak banget ya bisa travel gini ya. Cuman harganya 1 juta, Cok. Mahal rare. Oke, kita lihat dulu mana mobilnya. Nah, ini nih. Mobil gua ada 6, coy. Buset lah kata gue teh. Kalau kurang sih duitnya kita bisa jual sih. Mungkin gue mau jual mobil ini, Cok. Mobil apa namanya, mobil mobil ini mau gue jual apa? Gue tuh mau Honda Civic Kijang. Gue susah mau ngomong itu. Mobil Kijang mungkin gue jual, Cok. Bro, kalem, Bro. Santuy, Bro. Orangnya lu mah kagak mau santuy banget. As. Lu mundur. Mampus lah. Gila itu orang gak mau mundur, Cok. Dari kiri aja, dari kanan aja, guys. Kalau kata orang-orang mah harus rapi, guys. Udah, gak usah. Kita bagian menyetel-nyetel dulu ya. Turbo kita kasih 2. Udah gak usah lah turbo charge. Dorongan turbo charge-nya. Tahapnya kita kasih 3, guys. Mantap. Bagian dalam mesin tuh ya.
pengaturan ECU-nya tahap 3 juga. Tenaga rem boleh deh tahap 3 guys, terapkan 100 juta. Yap. Coba kembali dulu, Cok. Gua takutnya mobil gua malah enggak bisa maju, Cok. Nice. Maju ya, mantap ya. Oke, nice. Nah, udah. Bagian ini udah kita bagian aksesoris dulu enggak sih? Berarti masih aman sih, masih ada 300 juta. Buset. Ini guys, biar mantap klaksonnya guys. Woi, berisik woi. Berdepan gua melihat ah. Wah, mantap pakai winglet coy. Satu gimana satu? Winglet satu. Oh, satu pakai ini apa namanya? Hood ya namanya itu ya. Oh, ini pakai winglet. Ah, pakai winglet gua mah. Mantap enggak sih? Atau satu coy. Aduh duh. Apa nge-lag? Oh, satu enggak ada. Dua hitam, satu abu. Ini oh, oke. Okay. Empat oke lah ya, tapi jangan guys, gue suka spionnya sih. Kalau tiga kan sebenarnya abu hitam, ya udahlah pakai aja guys. Bumper belakang bumper empat, bumper tiga nggak sih anjir. GG gitu coba bumper 3 cok, pakai sayap-sayap anjay. Ini kita atapnya gimana guys, gue suka warna hitam soalnya cok. Yaudah yang 2 aja lah ya. Liverynya, aduh livery cok. Livery 2, livery 1. Lah. Bedanya apa cok? Oh, I know. Livery 2 kayak ngeglossy ya, apa livery 1 yang ngeglossy cok? Nah dulu livery 2 soalnya tadi yang glossy yang mana ya? Coba gue udah pencet livery 1. Tolong ini kenapa nggak bisa? Hah? Udah tadi ngeglossy apaan anjing? Oh, itunya doang tuh tulisan haknya doang coba. Lah berak tadi ngeglossy lo sumpah. Udah livery 1 aja deh guys. Apalagi udah ya terapkan 39 juta masih bisa. Lalu kita ke bagian warna dulu guys ya. Warnanya gua mau ganti orange, jangan orange tadi udah orange, coba udah lihat orange, putih, hijau, merah, ungu, hitam. Biasanya sih Civic antara putih, kalau nggak putih warna apa ya yang tadi bagus sih, ungu abu cok. Kita kembali dulu guys biar ini. Nah udah gini aja warnanya. Aduh guys, gua mundur dulu guys. Salah mencet barusan guys, sorry. Maju lagi kalau kata gua mah. Oke, warna kita nggak usah. Warna hidangan tidak ada. Chrome aktif, non aktif. Bisa aktifkan dong. Anjing ditabrak ditabrak elop gak tuh gua cok. Ini warna hitam, kebalikan tidak ada. Warna lampu ini yang penting nih, DRL merah gak sih? Merah gak kelihatan cok. Ungu lah, ungu lebih bagus. Balok rendah, gimana sih mencet balok rendah tuh? Oh ini mati, lampu dekat, lampu jauh. Lampu dekatnya biru sih, menurut gue bagus sih. Lampu jauhnya merah gak kelihatan anjir. Kuning, orange lah, biarin lah sama kayak sen. Itu tiba-tiba putih apa warna kabut? Anjing kabut apaan dah?
Taruh cok, lampu tingginya jangan inilah, jelek cok. Kata gue mah. Gue mobilnya merah sih, tapi yang kelihatan ya guys ya, gimana dong? Oh kabut yang bawah, sorry. Kabut yang bawah tuh. Mana kuning guys, mantep. Udah ya. Berapa? 14 juta, masih ada duit gue guys, tenang. Roda. Nah, ini nih yang gue takutkan sih. Takutnya mobil gue malah gak maju gitu loh, kena kependekan atau gimana gitu kan. Gimana ya, yang bagus ya guys ya, yang mana ya? Yang bagus gimana cok? Aduh guys, loadingnya lama nih. Ini warnanya biru, ini pelek bisa diganti gak sih? Kan aneh ya, si mobilnya warna abu, peleknya warna biru, aneh cok. Nah kalau mau gini cok, mantep. Cuman kurang garang bro. Bisa diganti gak sih warnanya cok? Kalau bisa enak dah, gua mau pilih mana aja, terus bisa diganti warnanya cok. Hitam nih. Ya. Bro, santuy bro, kalau kata gama bro. Ntar guys, gue mau hitam pekat. Gimana ya? Mana guys? Tut. Mana ya guys? Ya gak ada guys. Aduh. Nah, ini nih. Nah mantap bro. Asli. Lingkar offsetnya belakang kiri. Coba kita lihat belakang kiri. Kita kasih 0 aja dah, 0,0 ya, lingkar offsetnya guys. Nice, terus hidangan ukuran piring, berbahasa miring maksud. Hidangan ukuran dream, belakang kiri. Ini pas gak ya, sama roda pas lah ya. Ini gede amat, sumpah. Depan kanan juga kita sama, beda ya gak sih? Sebenernya beda dah. Depan kanan, depan kiri beda cok. Anjir ukurannya cok. What the hell. Oh my god, sama lah ya. Tadi salah gua guys, malah depan kiri. Oke. Ukuran dream, ukuran piring, depan kanan bro, ini bro di sana gue. Taruh ini beda apa dah, sumpah ini ada yang beda cok. Keras kebon ini, mau gue masukin gimana caranya? Pelek tiga naik. Enggak, buka perbedaan piring offset depan kanan. Asli dah, bingung juga ya, gue lupa lagi anjir. Offset roda, offset chamber, offset rem. Duh. Si ininya mau gua offset roda coba. Default. Off jalan. Wah, off-road enggak tuh. Off-road enggak tuh adik-adik. Nah, segini lah ya. Ini lingkar offset depan kanan. Aduh, ukuran rimnya depan kanan coba kita tinggal lagi guys.
Buset bro, kalem bro, kalem bro, gue lagi ini gitu loh. Oke, ternyata ini cok permasalahannya di sini cok. Oke, berarti segini semua ya ukurannya ya, samain aja guys, gampang. Harusnya sih sama sih. Sumpah tadi mobil apa dah tiba-tiba nabrak gua. Oh, 0,2 guys. Sorry. Nah, 0,2 ini sama 0,2. Oke, mantap. Terus, terus, terus. Tadi yang mana ya? Ukuran rim ya? Rim depan. Kush, itu kenapa kok bisa gitu ya? Cetut-cetut gitu guys, ukuran piring. Anjingnya tadi mana, cok? Tapir. Gini gak sih? Anjir gak? Ya udahlah segini aja lah ya. Berat. Susah juga nih ngukur-ngukur kayak gini nih. Tapir, tapir. Nah, kita cek lagi. Oke. Itu terlalu dalam coy yang belakang. Belakang kiri berarti. Tuh kadang beda coy ukurannya ini coy. Nice, belakang kanan juga sama artinya. Ih sumpah orang-orang ngaselin, ngelangin. Tuh belakang kanan juga sama coy, terlalu dalam. Nah lah ya, pas lah ya. Sini lagi nih pas bagian sini juga. Oke, depan kirinya kurang ke kanan. Nah, pas. Ini pas, nah, ini juga pas. Terapkan berapa? 8 juta doang. Oke, thank you. Cukup, cok. Apa lagi ya? Tadi orang lain gak bisa cetut-cetut gitu gimana, cok? Begitu guys, bagian dalam mesin tahap 3 mengisi daya turbo 2 pengaturan ECU tahap 3 tenaga rem juga tahap 3 cok. Nah ya, terapkan 800.000. salah mencet gua coba guys. Mas bro, mas bro. Wah bro, gue mau keluar, mau ngalangin lah. Anjay, mantep cok. Orangnya gue bisa cetut-cetut gitu ya, gimana caranya cok gue cok? Aku tidak tahu cara cetut-cetut. Keren gak sih? Anjay. Lampu dekat nih. Ini lampu jauh berubah jadi ungu cok. Coba ini matiin. Berubah cok. Aja berubah-ubah warnanya cok. Kadang ungu, kadang biru coy. Mantap, mantap. Matiinnya, oh itu yang bawahnya matiin bisa. Tapi efeknya mah tetap warna putih guys tuh. Cuman looknya doang warna biru. Oke oke oke. Mantap gak sih? Terlalu coy. Terlalu kita in dulu apa namanya pengaturan. Ya. Kok nggak ada ya? Hapus ini cok, sembunyikan di bawah gimana sih caranya cok? Oh ada mode foto cok, media, nyala, belum ada di sini, oke, okay. Si orang-orang angin, nah mantep banget cok, terus gimana ngeliatnya cok, media, salah, by the minute, ini terus, save,
Cukup dah. Thumbnail bro, thumbnail kalau kata gua mah. Gini gak sih? Cekrek dikit. Anjay. Dia disimpan. Cekrek banyak. Anjay. Mantep bro lah. Kita coba gak sih? Gua harus semacam sih. Jalin aja thumbnailnya guys. Udah lah bisa lah, udah siap kali ya. Aku gak tahu itu udah siap. Oh dapat 15 juta, thank you. Gue punya banyak nih duit gue nih bro. Mantep coy. Tapi gue mau kemana sekarang? Kalau udah beres gini, gue mau lihat mobil lagi ya. Siapa tahu ada mobil lagi gitu kan ya. Kita ke balik lagi ke Bekasi mana? Terakhir lah, gue mau lihat mobil dulu. Siapa tahu ada yang bagus gitu kan. Gue coba beli, ntar gue coba modifikasi lagi coy. Itulah ya. Oke? Okay? Duh. Let's go, kita cari mobil lagi. Mobil apa ya? Gue belum punya mobil ini sih. Mobil-mobil yang terbuka gitu loh. Kayak Hilux, kayak gitu belum punya gue. Ini kan SUV gue udah punya nih. Ini Fortuner, bos. Ini Hilux 265. Flores Rangers gitu. Wuling. Aji muling cok. Toko mah Yaris ya bisa dijadiin ini mah cok. Yaris kita bisa jadi apa namanya, mobil drift. Yoi gak sih Yaris cok. Mobil kecil mungil yang baru apa ini? Emang yang baru apa aja sih? Coba penyaring baru dan termatas. Kembali paling atas anjing. Kurus balik ke atas. Iya. Mobil apa ini? Cok, Nissan X-Trail Densu Sirion Front Spin sama Cia Charest. Toyota Kijang, cok. Mobil Toyota Kijang, cok. Ada di sini ternyata. Gue beli mobil Kijangnya, cok. Bersihin filter, oke kita yang mana ya? Yaris nggak sih, menurut gue Yaris sih. Toko mah Yaris. Terus ntar gue modif dengan ban atau velg-velg yang miring gitu kan, jadi mobil-mobil drift aja guys, kayak gimana? Asken nggak sih? Gue belum pernah, biasanya mobil gue mobilnya mobil balap semua gitu loh, mobil drift-drift itu gue belum pernah. Yang temanya drift gitu. Belum. Gua semua mobil gua mobil balap semua, cok. Mulai dari Kijang, ya kan? Sampai yang terbaru tadi Honda Civic. Toko Yaris G. Nah, gua beli Toko Yaris. Tapi yang tadi yang kuning mana ya? Itu mah lagi ya, anjir. Yaris kuning mana, guys? Wih, mobil Patual. Patual Lancer, cok. Ah, harus pakai tiket darurat. Nah, ini nih. Anjay, beli guys, berhasil. Anjir, satu hari dua mobil gua guys, buset. Lihat mobil gua ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mobil cok. BMW gua juga, mobil udah banyak dari mulai BMW, Panther, sedan, terus Avanza, Fortuner, Civic, sama ini yang barusan Yaris. Set. Pembuat mobil apa sih? Oke, kita coba dulu gak sih? Kita coba dulu, coba test drive kalau kata orang-orang mah. Anjay, pelan begini bro.
ini enaknya ada mobil apa dah. Bener, dikasih mobil apa namanya, mobil balap juga bagus sih. Peleknya sih udah bagus guys, gue suka sih peleknya. Oke lah, gimana nanti aja guys ya, kalian komen aja mendingan ini mobil ini enaknya dijadiin gimana guys. Hah? Yang pasti mobil ini udah beres nih, mobil Honda Civic gue udah mantep nih. Mobil terkunci cok, kok terkunci? Oh enggak, kaget gue, tiba-tiba mobil gue terkunci cok. Tadi dulu, tadi mobil gua aman. Ini kenapa tiba-tiba nggak mau jalan nih mobil gua nih? Bensinnya habis kah? Lihat bensin gimana sih? Gua nggak ngerti loh asli loh. Apakah mobil gua bensinnya habis? 1/2. Ini bensinnya yang kalau kalau full gimana sih? Coba-coba. Gue mau lihat mobil gue yang lain, kalau misalkan bensin gue gimana, anjing itu mundur sendiri cowok, tapir. Coba ya, salah kursi penumpang gimana, kursi penumpang gimana sih, oh ini nih. Ini bisa jalan tuh cowok, gue cowok. Jir garang banget lihat lampunya coy. Oke. Gue melihat kijang gua. Itu gimana mobil gua cok? Membakar atau gimana coy? Anjay, Isuzu itu mobilnya cok. Mantap sih ini kijang gua sih. Misalnya kijang juga udah gua modif guys, warna lampunya juga ada ngeri ngeri sedap tuh. Kacau anjir. Coba mana ini mobil ini, Avanza nih, gue lihat nih. Kayak taksi ya. Gue nggak modifnya kayak taksi ya. Ini keren yang Avanza nih. Terlu itu Honda Civic gue yang baru gimana? Itu nggak bisa maju, cok, tolong. Tapi Honda ini suaranya ngeri juga, cok. Wih, remnya pakem sih. Ini yang tuh langsung rem dia. Ini gua dari ya, 40 km/jam. Tuh langsung ngerem cok. Gile. Ntar ya. Ini sama sih harusnya cok, 1/2 bensinnya tuh. Ya kan, 1/2. Tapi Honda Civic gua kenapa nggak mau maju? Pertanyaan yang bagus. Coba komen nih guys, kenapa Honda Civic gua nggak mau maju ya? Terlalu ceper kah? Atau gimana gitu? Lalu gua nggak ceperin loh. Tuh duduk-duduk gitu cok. Tolong bat, tolong ini mana? Masuk gue baru beli mobil, masuk gue modif lagi sih. Tolong guys yang tahu ini gimana tuh, padahal gue nggak gasruk juga mobil gue. Tapi kenapa mobil gue nggak mau maju ya? Tapir lah. Tadi mau maju di sana, di sini nggak mau maju anjir. Bagaimana ngebak atau ini udah gua gas nih, lihat tuh si speedometernya aja maju co, naik co. Tuh kalau netral lihat naiknya segitu kan, kalau di satu kayak nggak ada tenaga kudanya anjir. Lihat kita lihat tuh tenaga kudanya kok dikit anjir. Iya yeah. Tapi tenaga kuda mobil-mobil yang lain juga dikit sih. Gimana guys? Aduh. Yaudah lah ya. Kalian komen aja guys, ini gimana cok caranya biar mobil Honda Civic gue juga balik lagi gitu loh.
Gue ini bisa maju, cok. Ini ngeri sih. Wih, mantep gak sih? Mercedes BM. Merci bos, Volga bos. Gua mulai dari Mercy, BMW, Honda ada semua. Toyota juga ada, guys. Yaudah, gue juga bingung cok. Kalian komen aja itu kenapa Honda Civic gue gak mau maju, guys ya. Kita apa namanya ngumpulin gue, maksudnya gue udah ngumpulin duit dulu sampai duit gue cukup untuk bisa modif Yaris lagi di next video, guys. Jadi kalian komen tuh mobil gue kenapa nggak bisa maju, gue juga bingung sebenarnya, guys ya. Tadi bisa jalan ya, kalian bisa lihat sendiri tadi waktu di tempat modifikasi jalan, tapi waktu di sini kenapa nggak jalan gitu. Apakah gamenya ngebug atau mungkin ada salah settingan dari mobil gua? Kalian komen aja di kolom komentar, oke? Okay? So, segitu aja untuk video gua kali ini. Thank you banget yang udah nonton dan thank you banget yang udah nge-DM gua. Gua hargai, apa namanya? Perjuangan, apa namanya? Bukan, ya perjuangan kalian untuk bisa ngontak gua gitu loh. Thank you so much. Yang udah nge-DM gua, apa namanya, ngasih kode. Thank you. Itu ngebantu gua sih. Pastinya itu ngebantu gua banget, guys. Jadi gua nggak usah nyari di internet lagi, guys, kodenya, guys. Gitu. Oke. Okay? So, segitu aja untuk video gua kali ini. Thank you banget udah nonton. Dan kita ketemu lagi di next video. Dadah.